Bayangkan apa yang akan berlaku jika planet Zuhal diganti oleh exoplanet Super Zuhal. Pada tahun 2012, ahli astronomi menemui sebuah sistem gelang dengan ukuran yang tak masuk akal. Kita mempunyai planet dengan sistem exogelang terbesar pernah dijumpai di galaksi ini. Memperkenalkan J1407b atau Adi Zuhal. Dengan sistem exogelang terbesar pernah dijumpai, gelang ini terbentang sejauh 120 juta kilometer dan hampir-hampir menyamai jarak bumi ke matahari. Persoalannya, sebesar manakah sistem gelang ini? Dan bagaimana sistem gelang yang besar ini dapat dipelihara jasad induknya dengan baik? Kekal hingga akhir video ini dan bersama Astrolab membongkar misteri exoplanet yang digelar Super Saturn ini. Astrolab membawa anda planet Adi Zuhal J1407b. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, 420 tahun cahaya jauhnya di galaksi kita, terletak sebuah planet muda mengelilingi bintang muda seperti matahari. Planet ini mempunyai gelang sama seperti Zuhal. Apa yang membezakannya adalah saiz gelangnya. J1407b, exoplanet ini 20 kali ganda lebih besar daripada Zuhal. Malah, exoplanet ini boleh menampung sekurang-kurangnya satu bulan bersaiz bumi atau marikh. Berdasarkan jurangnya yang sangat besar, planet ini jauh lebih besar daripada Mushtari atau Zuhal, dan sistem gegelangnya kira-kira 200 kali lebih besar daripada gegelang Zuhal hari ini. Pemerhatian ini dijalankan Eric Mamajek pada tahun 2012 melalui kaedah transit. Exoplanet terdedah kepada cahaya bintang induk mereka. Jika sebuah planet melintas terus di hadapan bintang induknya seperti yang diperhatikan dari bumi, maka planet itu akan menyekat sebahagian daripada cahaya bintang tersebut dan akan kelihatan seolah-olah bintang itu telah malap seketika. Pada tahun 2007, bintang muda J140747 yang terletak 433 tahun cahaya dari bumi ke arah buruj Centaurus menunjukkan siri redupan kompleks yang berlangsung selama 56 hari. Para saintis menyimpulkan kehadiran sistem gegelang besar kerana cara ia menghalang cahaya daripada bintang induk planet ini. Balai Cerap Spowaps melakukan pemantauan ke atas langit, mengambil satu set image kira-kira sekali seminit, mengumpul sehingga 100 GB data setiap malam. Dengan menggunakan kaedah transit, data yang dikumpul daripada WAPS boleh digunakan untuk mengukur kecerahan setiap bintang dalam setiap image dan penurunan kecil dalam kecerahan yang disebabkan oleh planet besar yang lalu di hadapan bintang induk mereka yang boleh kita cari. Salah satu tujuan utama WAPS adalah untuk merevolusikan pemahaman pembentukan planet, membuka jalan untuk misi angkasa lepas mencari dunia seperti bumi. Saintis pada mulanya menyangka planet ini cuma mempunyai 4 cincin sahaja. Tetapi analisis lanjut oleh Matthew Kenworthy dari Balai Cerap Leiden di Belanda dan Mamajek menganggarkan bahawa sistem itu jauh lebih luas daripada jumlah 37 cincin. Butiran yang dilihat menerusi lengkung cahaya adalah luar biasa. Gerhana itu berlangsung selama beberapa minggu. Tetapi anda dapat melihat perubahan pantas pada skala masa selama berpuluh-puluh minit hasil daripada struktur halus dalam gelang. Bintang itu terlalu jauh untuk kita perhati secara langsung. Tetapi kita boleh membuat model terperinci berdasarkan variasi kecerahan pantas dalam cahaya bintang yang melalui sistem gelang tersebut. Biasanya apabila exoplanet melintasi di hadapan bintang induknya, kesannya adalah kecil. Planet seperti Mushtari sebagai contoh mungkin menyekat 1% cahaya bintang seperti matahari, menghasilkan kesan yang standing dengan nyamuk yang terbang di hadapan lampu suluh beberapa ribu kilometer dari pemerhati. Tetapi dalam kes ini, cincin menyekat sebahagian 95% cahaya bintang. Data menunjukkan jurang yang jelas, iaitu 0.4 unit astronomi dari Adi Zuhal ini. Jurang besar ini boleh dijelaskan melalui kehadiran satelit planet ini. Exobulan bersaiz bumi dikatakan mungkin menjadi peneman setiap planet dengan sistem gegelang besar ini. Dengan menggunakan data dari SuperWARPs, saintis melihat perubahan kecerahan dengan jumlah yang kecil dan berulang setiap kali bintang berputar, dan pangkalan data SuperWARPs adalah tempat yang sesuai untuk mencari bukti bintang baru.
Salah satu bintang yang mereka cerap adalah J1407 dan mereka melihat bahawa data cahaya dari bintang ini kelihatan sangat pelik. Selama 2 tahun, bintang itu bertindak seperti biasa, menukar kecerahan beberapa peratus setiap 3.2 hari, menunjukkan bintang itu berputar pantas dan mungkin masih muda. Pada pertengahan tahun 2007, bintang itu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Sepanjang tempoh 2 bulan, bintang itu pudar, kembali cerah kepada normal, hampir hilang sepenuhnya selama seminggu dan kemudian membalikkan corak ini sebelum kembali normal. Apabila bintang itu mulai pudar, perubahannya sangat pantas. Sepanjang satu malam, cahaya dari bintang itu menurun lebih daripada 50%. Apakah yang boleh menyebabkan perkara sedemikian berlaku? Saintis melakukan simulasi dengan menggerakkan bintang induknya. Di sebalik gegelang ini bagi mendapatkan maklumat jelas bagaimana rupa bentuk gegelang itu jika dilihat dari bumi. Saintis mengandaikan planet ini tak mungkin duduk di dalam sistem binary. Satu-satunya penjelasan yang boleh masuk akal ialah variasi saiz gegelang di sekitar planet ini. Kadar kecepatan bintang tersebut pudar dan tahap kecerahannya memberi kita gambaran tentang betapa pantasnya gelang ini bergerak. Dan dengan mendarabkan kelajuan ini dengan bilangan hari yang kita lihat, kelipan bintang berkelip memberi kita gambaran tentang saiz gelang itu. Lebih 180 juta kilometer dalam diameter. Cincin ini akan menjadi sebesar orbit Zuhrah mengelilingi matahari. Ini adalah sangat menakjubkan. Garis hijau menunjukkan di mana bintang bergerak kerana ia kelihatan bergerak di belakang gelang. Titik biru adalah tempat J1407B berada. Kawasan kelabu adalah tempat yang tidak mempunyai data daripada kamera SuperWAPS dan warna merah yang berbeza ialah ketumpatan gegelang tersebut. Tetapi, di manakah gegelang ini berada? Adakah ia berada di sekeliling bintang? Tidak. Penjelasan paling mudah ialah terdapat planet gaib yang mengorbit pada jarak yang jauh di sekitar J1407 dan gelang ini berada di sekeliling planet gaib ini. Gegelang ini 200 kali lebih besar dari segi diameter Zuhal dalam jumlah luas daripada cincin di sekeliling Zuhal. Sistem ini dapat dilihat seperti ini menerusi sudut pandang bumi. Planet J1407B mengorbit mengelilingi bintang dipanggil J1407. Gegelang mengorbit mengelilingi planet dan kedua-dua planet dan cincin bergerak mengelilingi bintang dari bumi. Orbit J1407B kelihatan di sudut yang menghalang cahaya bintang. Bagaimana sistem ini boleh berfungsi? Planet J1407B mempunyai jisim 26 kali ganda berbanding mushtari. Jisim yang besar dengan usia bintang induk yang masih muda menjelaskan kehadiran gegelang yang besar. Pembentukan gegelang berkemungkinan disebabkan pelanggaran antara bulan atau kemasukan eksobulan ke arah hard roche yang menyebabkan ia berserak dan menjadi kepingan kecil. Ini antara penjelasan mudah kenapa gegelangnya banyak dan besar. Pada awal sistem pembentukan planet, planet muncul dari cakera tumpat bercas positif yang dipanggil proton dan atom helium neutral. Walaupun kebanyakan bahan dari cakera masih jatuh pada bintang, kumpulan kecil zarah merumpuh satu sama lain, bergumpal ke dalam objek yang lebih besar. Gumpalan debu menjadi kerikil, kerikil menjadi batu yang lebih besar yang dikisar bersama untuk mengembang. Kehadiran gas membantu zarah bahan pepejal melekat bersama. Ada yang pecah, tetapi yang lain masih bertahan. Asas pembentukan planet ini dipanggil planetesimal. Bintang J1407 masih muda dan planetnya baru sahaja terbentuk. Dalam tempoh jutaan tahun sahaja, planet ini akan kehilangan status mahkota gegelangnya. Saintis masih tidak dapat pastikan sama ada planet ini adalah planet gas mahupun batuan ataupun merupakan kerdil perang. Ini adalah perbandingan antara J1407B dengan mushtari. Manakala ini pula perbandingannya dengan bumi. Maklumat akan datang mungkin akan berubah disebabkan planet ini mengorbit bintang induknya setiap 13 tahun sekali. Data yang lebih tepat dapat menentukan jenis planet ini dengan lebih baik. Kita masih menunggu sebarang penemuan planet yang dapat mengalahkan eksoplanet Adi Zuhal ini pula. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.